Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mengambil suatu hikmah daripada usaha nitrogen yang ada di tiap-tiap Pertamina. Nitrogen ini banyak masyarakat yang belum tahu apa fungsi dan kegunaan daripada nitrogen. Jadi di sini kita ambil ataupun kita akan berbincang-bincang kepada perwakilan daripada usaha nitrogen yang tak lain dan tak bukan dengan Bang siapa ya Bang? Bisa bicara sedikit Bang, dengan Bang siapa nih? Oh bisa Pak, dengan Bang Gopur. Bang Gopur? Iya Pak. Ini Bang Gopur adalah pemilik atau pekerja atau kepercayaan daripada usaha nitrogen? Saya pekerja plus juga kepercayaan yang di area Kabupaten Asahan. Ini bisa Bang berbagi cerita sejarah gimana bisanya terbentuk nitrogen ini bisa sampai ke Pertamina ini, bagaimana sistem kerja dan kok bisa dapat kepercayaan dari pihak Pertamina? Sebelumnya dulu saya kerja menjadi operator biasa di Batam selama 2 tahun. Singkat cerita, saya dihubungi oleh bos saya untuk buka nitrogen di Kabupaten Asahan. Ya, terus kan tuh? Ya, alhamdulillah begitu saya pulang. Ya. 2021. Ya, 2021 bulan 2. Jadi saya buka di Asahan pertama kali itu di SPBU R Joman, SPBU Mutiara, SPBU Sentang dan sampai ke Maupan juga. Alhamdulillah empat-empatnya jebol kan, dan akhirnya sampai sekarang ada 14 kios. Ya semuanya itu butuh proses perjuangan. Ingat juga. Jadi ini usaha Abang kepercayaan dari ada satu perusahaan yang mempercayakan Abang di sini, atau istilahnya tangan kanan daripada punya perusahaan nitrogen. Iya. Nah, jadi ini izin pun sudah ada Bang ya? Izin alhamdulillah sudah ada resmi dari Pertamina. Oh. Kami juga mempunyai CV, kemudian kontrak payung resmi dari Pertamina. Makanya kami bisa berdiri di SPBU ini karena berani, karena ada kontrak payung dari Pertamina langsung. Ada sistem kontrak sama Pertamina Bang ya? Iya, ada surat izinnya. Kalau tanpa itu ya kami berani, ya SPBU juga takut untuk kerjasama dengan kami. Alhamdulillah, inilah adalah pemilik. Mungkin banyak masyarakat yang bertanya siapa sebenarnya pemilik daripada nitrogen ataupun pengisian angin. Jadi bisa hitung-hitungan penghasilan ini sistemnya gimana Bang? Untuk gaji anggota pekerja? Ya, kerja. Itu ya sama seperti SPBU bulanan. Oh, sistem bulanan ya. Ya, kita sesuaikan UMK setempat lah. Ya, alhamdulillah dengan adanya berdirinya nitrogen, banyak juga pengangguran yang bisa untuk diatasi. Ada berapa tempat nih lokasi untuk Asahan aja? Untuk Asahan itu ada 10. Ada? 10. 10 tempat ya? Yang jadi lainnya ada di Rempang, Nopan, Ratu, Bangun Batu. Jadi berapa
anggotanya tuh kalau di dalam 10 tempat itu? Kalau untuk di Asahan aja ada 15. 15 anggota ya. Alhamdulillah. Jadi untuk keseluruhan? Keseluruhan. Ya. Keseluruhan itu ada 20-an lah. 20 orang. Kalau di luar Asahan ya. Nah, di sini kita lihat ini Abang siapa tadi? Gopur. Bang Gopur ini umur berapa sekarang, Bang? Umur 27. 27 tahun dengan istri satu, anak sudah satu orang. Anak satu orang umur 7 bulan. Nah, yang kita ambil di sini bahwasanya seusia muda dia, dia sudah bisa mendapatkan suatu kepercayaan kepada CP yang besar atas jerih payah dia, dan semua yang dia peroleh ini tidak segampang apa yang kita bayangkan. Dia juga jatuh bangun kesana kemari, pindah dari Natuna, dari Batam. Nah, si asal keuletan kerja dia, maka ada orang investor ataupun pengusaha yang berminat untuk berbagi hasil kepada Bang Gopur. Bang Gopur ini berdomisili di mana, Bang? Di kisaran tempatnya Desa Bunut Seberang. Bunut Seberang. Alhamdulillah tidak ada maksud untuk meriahkan diri, cuma kita salut untuk kegigihan beliau atas jerih payah beliau dari Lajang pindah ke sana kemari mencari target dengan gigihnya tadi, Bang Gopur tadi ini. Sekali lagi, para pengusaha ingin mempercayakan kepada dia mengelola usaha nitrogen. Atas kerjasama, semuanya ini tidak akan terlaksana kalau tidak bekerja sama. Bang Gopur adalah sosok pemuda ataupun yang beranak satu. Apa itu, Bang? Oh, mancis, boleh. Berarti lebih mahal mancis, iya, daripada rokok, Bang, ya. Terima kasih, Bang. Ini mau kemana, Bang? Mau ke Siantar kita, Bang. Mau ke Siantar, Bang. Iya, ini jurusan apa, Bang? Hah? Apa ini? Pakit, Bang, pakit. Oke, oke. Iya, selamat Jakarta jalan, Bang, ya. Hati-hati, ya. Nah, jadi mungkin orang bertanya, apa sih kelebihan daripada nitrogen? Kenapa orang harus mengisikan nitrogen? Kenapa? Kan banyak isi-isi angin yang lain, apa kelebihan dia? Coba ada Abang tujuh manfaat nitrogen. Yang pertama, aman. Kenapa aman? Karena dia lebih ringan, tidak mengandung air. Air, sedangkan angin biasa itu mengandung air, sehingga dibuat itu berat, panas. Kalau angin nitrogen dia ringan, dingin, berkendara juga enak, lentur. Ya, inilah tujuh manfaat daripada nitrogen. Harga terjangkau. Dengan harganya pun terjangkau. Sekaligus mempromosikan nitrogen kepada publik. Bahwasannya silakan Anda kunjungi nitrogen yang ada terletak di Pertamina. Ada gratis. Oh, ada gratisnya lagi? Ada. Oh. Mendapatkan nota 3 gratis nambah. Maksudnya itu gimana tuh? 3 kali isi. Jadi ketika isi angin jangan lupa minta nota. Nanti kalau udah ada 3 notanya, ditukarkan di nitrogen ini, I Love Nitrogen. Oh, nah, ini di mana saja berlaku, pokoknya memiliki logo I Love. Jadi apa sanksi apabila bagi pekerja yang tidak memberikan nota? Kalau sanksi ya nggak ada sih, cuma kita teguran aja. Supaya lebih akrab. Oke, gitu aja ya. Inilah sekaligus kita
bicara rahasia tentang Bang Gofur, seorang pengusaha muda yang menjalankan usaha atas kepercayaan para pihak pengusaha nitrogen. Untuk mendapatkan kesuksesan seperti beliau, ini tidak gampang. Ingat ya, sekali lagi kita mempromosikan nitrogen, kemudian kita sekilas intip daripada kehidupan Bang Gofur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe Ismet Ardan Sitorus channel. Dan ingat, ini biasanya nitrogen ini berdomisili yang ada di tiap-tiap galon di Kabupaten Asahan. Tempatnya adalah di penjualan Mas Benjol. Kepercayaan daripada publik dan konsumen itu juga menentukan daripada omset dan penjualan daripada nitrogen. Sehingga lihat dia sebelah kiri daripada galon bunut. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.